Halo anak-anakku, apa kabar semua? Salam olahraga. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali ya. Masih ingat kalian dengan Miss siapa? Kalian bertemu lagi dengan Miss Rina. Nah, sebelum Miss lanjutkan untuk pembukaan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu ya, membuka pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, di tahun pelajaran 2021-2022, jadi anak-anak kelas 6 yang baru naik dari kelas 5 bertemu lagi dengan Miss Rina di materi pembelajaran PJOK. Anak-anak masih ingat apa itu pelajaran PJOK? Jadi pelajaran PJOK adalah tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya. Jadi di sini Miss Rina masih tetap mengajar olahraga. Nah, tentunya Miss tidak perlu perkenalkan banyak lagi ya, karena kelas 5 yang mengajar olahraga juga Miss Rina. Nah, materi kali ini Miss Rina akan membahas suatu permainan bola besar. Nah, kelas 5 kalian juga sudah dapat bola besar. Nah, ada pun beberapa permainan bola besar ya, seperti permainan bola basket, bola voli, sepak takraw, sepak bola, terus ada sepak bola yang dimodifikasi itu namanya futsal ya, terus ada bola voli pantai, polo air, itu ya permainan sudah termasuk permainan bola besar. Nah, kali ini sebelum membahas salah satu permainan bola besar, Cina akan memberikan tujuan daripada pembelajaran hari ini yang akan Cina bahas pada anak-anak kelas 6 ya. Jadi tujuan yang pertama yaitu siswa dapat memahami ya teknik-teknik dasar gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif pada permainan bola besar. Terus yang kedua, siswa dapat mempraktekkan salah satu teknik-teknik daripada pembahasan bola besar kali ini ya. Jadi yang dibahas hari ini yaitu tentang permainan bola basket. Anak-anak tahu kan permainan bola basket? Ya tentunya pasti tahu. Pernah melihat bola basket enggak? Tahu ya. Nah, video kali ini kita akan membahas teori dulu ya. Jadi teori tentang teknik, gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif di permainan bola besar, yaitu garis pentingnya tentang bola basket. Nah, baik anak-anak, video ini kurang banyak kurangnya, jadi Miss Rina minta maaf bila masih banyak kekurangan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang permainan bola basket. Sebelum membahas sejarah permainan bola basket, ada pun gerak lokomotor ya. Jadi kalau anak-anak tentunya semua sudah dapat buka ya. Maaf ya, buku ya. Ini sudah dapat buka buku ya maksudnya ya. Ini buku untuk modul kelas 6. Sudah semua dapat buku ya anak-anak. Nah, untuk anak-anak silakan dibuka ya, jangan dibuka aja, jangan ditaruh aja bukunya. Kalian buka materi kali ini tentang permainan bola besar ya, permainan bola besar. Di sana dijelaskan tentang gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, pembahasan kan tentang permainan bola basket. Apa itu gerak lokomotor? Jadi gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Bagaimana kalau di permainan bola basket? Bagaimana gerak lokomotornya? Miss contohkan ya. Gerak lokomotor dalam permainan bola basket seperti gerakan berpindah tempat, contohnya mendribel bola sambil berpindah tempat. Ya, itu namanya gerak lokomotor. Lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat. Terus kalau non-lokomotor? Non-lokomotor adalah suatu gerakan yang tidak berpindah tempat. Kalau di bola basket seperti apa? Contohnya kalian berdiri mengoper bola pada teman kalian. Itu gerak non-lokomotor. Jadi non-lokomotor gerakan yang tidak berpindah tempat. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mencontohkan ya gerakan-gerakan yang lain dalam permainan basket. Terus gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini adalah satu gerakan yang terampil ya, terampilan gerakan yang menggerakkan badan atau anggota tubuh. Kalau di bola basket,
Contohnya gerakan shooting. Nah, gerakan shooting atau melempar bola ke ring. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, itu adalah gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, adapun teknik dasarnya, mestinya anak-anak sudah tahu ya, kalau permainan basket pasti ada gerakan mendribble atau memantul-mantulkan bola ke tanah. Apa saja tekniknya? Bola basket pasti ada namanya cara memegang bola. Terus kalian buka ya bukunya ya. Ini sambil menjelaskan dibuka bukunya, itu ada di permainan bola basket. Tekniknya ya. Cara memegang bola, melempar bola dan menangkap bola, menggiring bola atau mendribble atau dribbling ya. Dribbling atau memantul-mantulkan bola ke tanah. Terus ada layup. Layup itu langkah menyerang ya. Layup biasanya mengoperkan bola itu terus menembak atau shoot ke ring. Terus yang terakhir ada gerakan pivot ya. Teknik rebound itu menggagalkan lawan yang ingin memasukkan bola ke ring. Jadi itu menahan, itu rebound. Kalau teknik pivot itu mendribble bola dengan memutar di satu pusaran ya. Jadi anak-anak mendribble bola, menahan bola sambil mendribble. Itu pivot. Nah, itu teknik-teknik dasarnya. Nah, adapun sejarahnya ya, sejarah permainan bola basket itu ditemukan oleh James Naismith. Nah, di modul sudah dijelaskan juga sejarah permainan bola basket. Coba perhatikan. Silakan perhatikan permainan bola basket ini ditemukan oleh penciptanya James Naismith ya. Jadi kalau kurang jelas tidak ada di buku, anak-anak bisa cari di internet, boleh ya dibantu di internet sejelasnya. Nah, juga cari ukuran lapangan bola basket seperti apa, ukurannya berapa. Kalau tidak ada di buku, anak-anak boleh mencari di internet. Nah, itu tentang teknik dan penemu bola basket. Nah, terus adapun organisasi yang mewadahi permainan bola basket ya. Kalau di tingkat nasional atau di Indonesia itu dinamakan Perbasi. Perbasi singkatannya atau kepanjangannya ya. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Itu Perbasi di Indonesia tingkat nasional. Sedangkan internasional ada namanya FIBA. Apa itu FIBA? Masih ingat? FIBA adalah Federation Internasional. Apa? Federation International Basketball. Ya, itu FIBA. Federation International Basketball. Atau kalian bisa buka halaman 1 pada buku modul. Di sana dijelaskan ada Perbasi ya. Kalau internasional namanya FIBA, Federation International Basketball ya. Nah, itu Miss jelaskan secara ringkas ya. Jadi untuk mengawali pertemuan kali ini, bila ada yang kurang jelas, anak-anak bisa ditambahkan melihat di internet. Ingat modulnya dibaca. Kalian tetap semangat walau kita belajar secara daring. Nah, sebelum Miss menutup teori materi permainan bola besar kali ini, untuk anak-anak kelas 6, nanti Miss akan share juga ya kode kelas, karena kita juga akan menggunakan classroom ya. Nanti anak-anak ada pengumuman di classroom biar membuka classroom. Kelas 5 kan sudah bisa ya buka classroom, dan mungkin nanti sekali-kali misalnya juga akan mengajak kalian Google Meet ya biar bisa bertemu itu. Nanti yang jelas komunikasi kita tetap pakai WA group. Nah, itu saja untuk penjelasan materi kali ini. Semoga kalian tetap sehat ya, jadi tetap semangat kalau kita belajar lagi. Nah, jadi untuk menutup kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Nanti kita akan bertemu pada video praktek selanjutnya. Baik, tugasnya ya, maaf ya. Untuk tugasnya nanti Miss akan berikan kalian di Google Form. Terima kasih anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa.
berdoa, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam olahraga.